warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sawit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi video memenuhi request dari teman-teman semuanya. Jadi kemarin itu ada yang nge-request, Mbak tolong dong Mbak request penyanyi yang viral mirip sama yang suaranya mirip sama Nike almarhumah Nike Ardila. Oke, aku akan nge-react dan juga setelah aku mencari-cari dan ternyata banyak sih sebenarnya lagu yang dinyanyiin sama Reza itu sebenarnya. Cuman ini kita bakal ulik satu-satu gitu ya, apakah bener suaranya itu mirip banget. Jadi ini aku pertama kayaknya bakal reaksi lagunya almarhumah Nike Ardila yang Mama Aku Ingin Pulang ini dinyanyiin sama Reza gitu ya. Ini tuh katanya lagi perform gitu di Reza Live Perform at Teras 124. Jadi kayak lebih konser gitu katanya. Dan ini tuh ada sahabat-sahabatnya almarhumah gitu ya datang dan katanya sih kaget sih untuk pas dengar suaranya Reza ini gitu. Oke, tapi lama-lamanya kita langsung saja kali ya. 3, 2, 1, go! Ini live. Mama. Oh my god. Oke, aku harus mengakui ini bener-bener mirip banget sih. Ini mirip banget dari tarikan high note-nya gitu ya, narik nada tingginya, terus juga nada rendahnya, terus middle note-nya. Oke, ini mirip banget dan aku setuju sih. Aku setuju Reza tuh punya kualitas dan mirip banget sama suaranya almarhumah. Jadi ini tuh kayaknya lagi di acara kafe-kafe gitu ya, kayak lagi kafe gitu kayak menampilkan lagu 90-an yang rock band rock lagu rock itu. Jadi tamu yang diundang itu adalah sahabat-sahabatnya almarhumah dan tanpa disengaja tanpa ini tiba-tiba mereka juga ngundang Reza karena nggak tahu viral nggak tahu apa sih, tapi kayaknya sebelum ini nggak tahu siapa, kayaknya sih ini diundang karena video viral dia yang nyanyi sendirian itu sih kalau kata aku, di rumah ini sendirian kalau nggak salah ya. Aku bakal ngereaksiin sih video-videonya, tenang saja. Gila sih gila. Dia yang ku cinta telah berdusta. Kini tinggalkan diriku. Langsung kerasa nostalgianya tuh balik lagi ke zaman 90-an ya. Jadi salut sih buat Reza yang bener-bener suaranya tuh diberkahi suara yang mirip banget sama almarhumah. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak bisa menghapus kerinduan fans-fansnya terhadap almarhumah gitu ya. Oke, pasti Reza bakal didukung sih sama fans-fansnya almarhumah Nike Ardila sih pasti. Oh, pas bagian itu mirip banget. Bagaikan burung di dalam sangkarnya, ku ingin bebas dari derita. Wow. Mama, tolonglah diriku. Itu loh mirip banget barusan.
mirip. Bukan sengaja, tapi memang dia kalau nyanyi tak nyanyi pakai yang itu gitu. Oh. Gila sih, parah banget, aku gak ngerti ini. Oh, gila. Sedih banget loh, langsung mengsedih gitu karena keinget sama almarhumah ya, karena sosoknya, suaranya itu ada di Reza gitu ya. Maka jadi aku langsung kayak, apalagi ditampilin ini gambar-gambarnya almarhumah lagi ya. Oh my god. Oh. Lagu legend dibawain sekali lagi sama ini kayaknya bakal jadi legend juga sih, penampilannya legend, performnya legend juga gitu ya. Oh. Bagaikan burung di dalam sangkarnya. My god. Ingin bebas dari derita. Mama, tolonglah diriku. Langsung terserap kita ke nostalgia yang benar-benar nostalgia banget gitu maksudnya ya. Oke Reza, terima kasih untuk suaranya yang mengingatkan fansnya kepada almarhumah gitu ya. Semoga bisa sukses lah. Intinya aku mendoakan supaya Reza bisa sukses sesuksesnya almarhumah Nika Ardila sih ya. Oke. Dari belenggu cintanya. Banget ya, maksudnya doppelganger. Apa tuh kalau misalnya bahasa Inggrisnya tuh doppelganger kalau enggak salah ya. Jadi bener-bener 11 12 tuh mirip banget sama tarik-tarikannya, terus juga teknik suara yang agak serak-serak kayak gitu. Gila sih, sedih banget, aku bisa komen. Yang jelas lagunya sedih sih, lagunya sedih. Dan Reza tuh menyanyikannya dengan udahlah suaranya mirip.
terus penghayatannya juga mirip, bagus gitu ya. Jadi enak gitu dengerin, maksudnya kerasa banget gitu. Kadang kan ada nih misalkan suaranya emang mirip tapi cara dia membawakan nyanyinya, penghayatannya tuh gak bisa ditiru kan kalau yang kayak gitu. Tapi Reza juga nyanyinya tuh penghayatannya tuh all out banget ya, emosinya jadi kerasa gitu, kerasa bener-bener mirip banget gitu dengan pembawaannya almarhumah. Berikan dulu untuk apa kalau ia tak rindu, keringlah sudah air mataku. Oh, reaksi aku untuk Reza Ardila menyanyikan Mama Aku Ingin Pulang, lagunya almarhumah Nick Ardila. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan kalian suka. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.